Masyarakat dihebohkan dengan munculnya semburan api di kawasan rest area kilometer 86B Tol Cipali Subang. Semburan api itu muncul pada Kamis 27 April 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan belum bisa dipadamkan hingga Jumat 28 April 2023 pagi. Terkait semburan api ini, Badan Geologi menerjunkan tim ke lokasi tersebut. Tim terdiri dari ahli penyelidik bumi dari Pusat Survei Geologi atau PSG dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan atau PATGTL. Penyelidik bumi dari Pusat Survei Geologi, Iwan Sukma, mengatakan semburan api merupakan fenomena geologi yang sudah umum terjadi. Ini disebabkan wilayah Jawa Barat bagian utara merupakan wilayah produksi minyak yang cukup besar. Ia kemudian menegaskan api tak muncul dari pipa Pertamina, tetapi dari kebocoran atau rembesan gas dari permukaan daerah tersebut. Menurut Iwan, penyebab terjadinya kebocoran gas ini belum bisa dipastikan karena harus diselidiki lebih lanjut penyebab berkurangnya tekanan air hingga akhirnya keluar semburan api. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!